everyone. Di video kali ini, kita akan coba camping di daerah Bogor, tepatnya di Teket Camp Megamendung, Bogor. Nah, bagaimana keseruan dan ada apa aja sih di sana? Yuk, ikuti terus ya video kami. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan informasi buat teman-teman semua. Enjoy watching! Halo, kita baru sampai ya, kita lagi di Teket Camp sekarang. Sekarang jam, tadi kita 4:30 sampai di sini ya. Jadi krunya semua, mereka rajin bantu kita untuk pasang. Mereka ramah banget di sini. Oke, kita pasang dulu ya. Ternyata jadi begini. Halo, kita sekarang udah jam berapa sih? Kita sekarang baru siap ya. Lagi hujan. Sekarang lagi hujan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi sampai 4:30 siapin tenda. Jadinya tenda kita begini. Begini tenda kita bawa yang pop-up tent hari ini. Kita sekarang 4:30 ya. Cuman mau makan. Hah? Oh iya, 5:30. Sekarang 5:30. Cuman mau makan baked macaroni aja deh. Nanti baru kita masak-masak ya. Baru kita keliling. Bagus sih di sini ya. Halo, suasana kita malam ini. Tunggu ini, Andre. Papa lihat gak yang timing itu? Besok baru kita keliling ya. Tuh city lights-nya kelihatan banget.
That's it. Mau makan lagi. Bukan makan lagi, emang ini udah mau makan malam. Simple aja kita malam ini ya. Pakai tom yum plus mie. Kita mau santai. Santai-santai aja dulu. Lebih enak. Cuacanya juga enak di sini. Cuacanya di sini berapa derajat ya, Papa? Mama enggak mau nasi ya. Halo, suasana malam kita di Tekad Camp sekarang 9:30. Kita mau keliling. Ian, come here, Ian, don't go there. Kita mau naik ke atas ya. Di sini posisi tenda kami. Ketutup pohonnya. Oh, bagus loh foto di sini nih. Anak-anak udah pada sih belum? Hebat ya, kecil-kecil udah camping ya. Mantap. Iya. Ini dapat, oh, itu foto bagus fotonya ya? Oh iya, dapat ya. Very good. Tadi dia senang keliling. Lari-lari. Sampai ke atas ya, Mas? Oh. Kita lagi makan kue bulan and jagung bakar. Good morning. Aduh, kita udah pagi di sini. Sekarang udah 5:30. Kita lihat ya. Ini api unggunnya masih ada sampai sekarang dari semalam. Wow, bagus banget. Dingin, 18 derajat. Tetangga-tetangga belum pada bangun. Suasana kita pagi ini. Udah jam 6. Udah jam 5.58 sekarang. Kita mau siap-siap buat masak sarapan. Tuh, kita udah masak nasi pakai rice cooker itu.
mau masak apa ya? Mau bakar ini dulu. Mau bakar goreng aja kan? Enggak matang dia, kan masak sebentar. Kan ditumis kan? Halo, sekarang kita lagi sarapan ya. Simple aja makanan kita, ada burger, mozzarella burger, telur, nasi goreng, sama iga goreng. Ini kita udah buka tendanya nih. Sekarang udah 7:30. Itu Gunung Pangrangunya. Nggak terlalu kelihatan ya. Ketutup awan. Ini tenda kita ini bisa buka. Ini shelternya bisa buka sampai ke belakang sebenarnya. Aku baru buka setengah-setengah aja. Review tempatnya ya pagi ini. Sekarang udah jam 8. Ini kemarin kita masuk dari sini nih. Tikungannya lumayan ya. Kalau kita sampai di sini, ini ada level 1, level 2, dan level 3 ya campsite-nya. Kalau yang ke sini kiri camper van. Dari di sini pandangannya bagus banget kalau malam. Kalau yang villa di depan itu bukan punya tekad camp ya. Beda pemilik camp. Jadi di sini camper van. Toilet 1, 2, 3, 4. Ada 5 kamar ya. Kamar mandinya ini masih baru loh. Itu baru dibikin kayaknya belum sebulan. Coba kita lihat ya. Tuh, kalau yang ini duduk kerannya bersih ya. Nah, kalau yang ini toilet jongkok. Oke, jadi kalau di sini tuh bagus kalau malam sih. Sekarang Gunung Pangrangunya ketutup. Ini sampai ke level 2 tempat kita. Tapi kita lewat di sini ya. Oke, kita naik di sini. Oke, itu tenda kami yang warna orange. Lumayan menanjak-menanjak ya ini. Oke, jadi di level 2 ini nggak bisa masuk mobil. Di sini juga ada keran ya. Tuh.
Jadi di setiap ujung bloknya ada disediakan apa, keran. Dan di sini masih level 2. Oke, di sini juga. Nah, di sini ada toilet 2 kamar. Sama yang kayak di bawah juga. Bersih toiletnya. Cuman ada 2 kamar di sini. Yang paling enak nih sebenarnya, cuman kita nggak dapat karena udah ada 2 orang kemarin, jadi kita nggak dapat. Masih bisa sih di tengah. Di sini yang paling bagus nih, malam dapat view perkotaan Bogor. Oke. Dan di sini juga bisa naik nih. Ini villa, yang di atas itu villa. Ada toilet juga di sini. Misi ya, Bu. Naik di sini. Oh, ini toiletnya di level 3 atau level 1, enggak sih, kebalik saya. Dari bawah level 3 atau dari atas level 1. Saya hitung level 1 dari bawah. Jadi di lantai di level 3 ini, ya ini villanya. Dan di sini juga ada toilet 2 kamar. Jadi kita juga bisa pakai. Kita bisa gunakan. Toiletnya begini. Jongkok. Dan di sebelah juga ada. Jadi ada 2. Permisi, boleh lewat sini? Boleh. Boleh? Boleh, Bu. Ini villanya disewa atau gimana ini ya? Udah enggak, Bu, sekarang. Oh, udah enggak lagi. Iya, udah jadi apa namanya? Kantor. Oh, ini udah jadi kantor. Oke. Betul. Terus kalau yang di atas itu masih milik Dekat Camp? Beda lagi sih, Bu, tapi ada satu lahan yang apa? Yang lagi proses, Bu, buat glamping rencananya. Wow. Oh, berarti ini bukannya? Yang paling atas itu yang ada tenda itu bukan, Bu. Ah, bukan ya, bukan. Yeah. Berarti level 1, 2, 3 aja yang Tekad Camp ya? Iya, yeah, betul. Oh, oke. Okay. Sampai yang itu, Bu, yang mobil merah, yang rumah kayu itu udah di tangan kami. Oke, jadi begini teritorinya Tekad Camp. Jadi ada level 1, 2, dan 3 aja, kiri kanan. Oke. Minim hari ini karena dia juga udah sediakan meja yang kayak begini nih, meja kayu. Ini punya dia, jadi enak. Ini pop-up tent kita. Jadi kita masukin ke shelter. Ininya pop-up tentnya. Kayak gini, luas juga sih. Ini bisa muat, kita bertiga muat. Tapi kalau kebalik kepalanya di sini, bisa 5 orang. Lumayan besar. Oke. Di sini juga sinyal bagus ya. Kita pakai XL nih. Anak saya masih bisa online.
dan kita udah selesai sarapan. Jadi kita tunggu sampai check out-nya jam 12. Oke. Segitu aja dulu, nanti baru kita update lagi. Halo. Kita sekarang udah mau selesai ya. Tadi udah selesai beres-beres tenda, tinggal ininya, shelternya aja. Dan kita mau ke Thacker Farmnya sebelum pulang. Sekarang ini udah jam 12, jadi sebentar lagi kita mau berangkat pulang, balik ke Jakarta. Oke, udah sepi ya. Hari ini gak ada yang camping datang, gak ada sama sekali. Tapi mungkin nanti malam ya, jadi kosong hari ini. Oke, kita siap, selesai. Nggak jauh sih dari parkirannya. Oke, kita mau arah ke farm sekarang. Katanya belok kiri, berarti ke sono atas. Kiri sini. Itu beneran kelok. Tinggi banget itu ya. Itu farmnya? Iya. Udah anaknya. Oh iya ya, baru lahir ya. Oh. Baby sheep ya? Iya, baby sheep. Ayo. Sini banyak lagi nih. Yang gini. Oh, that's a ram. Domba tarung nih. That's a ram. Oh ya. Oh, ada satu lagi nih. Tapi enggak bisa fight for it. I thought there going to be chickens. Ayo, ayo, iya. Because there are like a trillion chickens everywhere. Okay, let's go. I'm gonna go to the